makom baru saja jenazah almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahed alias Gusola baru tiba di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, setiba di sini jenazah langsung disemayamkan di pondok pesantren Tebu Ireng. Ratusan santri dan penyelawat yang hadir saat ini sedang membaca doa mengiringi kepergian almarhum. Rencananya proses pemakaman sore nanti sekitar pukul 4 sore setempat akan dimakamkan di komplek pemakaman pesantren. Lokasinya tepat berada di sebelah barat almarhum Gus Nur, yang kakak kandung dari Gus Nur. Beberapa tamu juga tampak hadir, sejumlah pejabat juga kelihatan hadir, di antaranya Hotman Paris, mantan Mendikbud Mno, kemudian Wan Kimpres Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Sopinda dan lain sebagainya. Hingga saat ini kelurahan Kartin terus memadati pondok pesantren Tebu Ireng untuk melakukan razia serta mengiringi doa hingga pemakaman Gus Solah selesai. Thank you.